namanya Meta Trick Unlimited Ulti, guys. Wow. Becet-becet ya guys ya. Keren banget gua guys. Hari ini kita bakal bermain dengan Benny 3. Ini ada si Kadal Bintit juga menggunakan Benny 3 guys ya. Pasti kita bakal rebut-rebutan yang namanya Luo Yi guys. Nah, untung gue dapet guys ya. Karena kalian tahu sendiri ya, Luo Yi itu adalah hero pengumpul guys. Jadi kalau kita bisa mojok semuanya, terus kita pakai Luo Yi itu bakal enak banget buat masukin ke dalam trap guys sebenarnya guys ya. Buset Mia-nya. Satu gentong guys Mia-nya guys. Ini kalau kalian mau masukin ke sini boleh. Ini Valir boleh. Akai boleh guys ya. Kita bakal lihat dulu kira-kira mereka formasinya di mana guys. Kiri, ini di tengah. Ini bakal ada di sebelah kiri, di tengah juga. Banyak di tengah guys ya. Kalau kalian mau memastikan dapet sih di tengah dulu mendingan guys. Oke, kayak gini dulu aja. Tapi kalau dari tengah juga dia bakal jalan ke sini nih. Kayaknya bakal posisi di sini oke-oke aja sih. Ini kita ambil purify aja ya, biar kita tuh nggak bisa disentuh-sentuh ya, biar nggak bisa kemana-mana musuhnya juga. Terus kita bakal ambil Johet, Masha. Masha buat TB boleh. Cuma Masha ini bakal akan ada di sebelah sini, buat pancing-pancing dulu. Terus sisanya bakal di sebelah sini. Ayolah, ada yang terkopi lah. Siapa yang mau dikopi? Akai mau Kai? Sini Kai? Oke, injek. Kalau ini gue berhasil kumpulin, mungkin Wan-wannya juga bisa kita dapetin guys. Nah, dapet juga. Wan-wan dapet, Akai dapet, ya kan? Sedap, kumpulin. Scramble, aduh, tetap aja dapetnya di situ guys. Gue pikir tuh bakal copy lagi Wan-wannya ya. Ini kita buang, buang, buang. Ini kita luinya hari ini nggak pakai kadia dulu mungkin ya guys ya. Dua. Ini kalau lu mau nekat ya, beli aja cok. Tapi jangan deh, jangan deh, jangan deh. Resiko ya. Kita bakal lihat dapat keluar apa. Atlas dapat nih. Pancing. Jalan lagi guys. Semuanya kita arahkan ke lubang kematian ya guys ya. Makin banyak dapat lubang makin bagus gua guys. Kumpulin. Serat. Puter. Ya nggak dapat guys. Gua pikir bakal muter-muter masuk lubang lagi gitu kan enak ya guys ya. Oke, sabar. Pokoknya awal-awal kalian pegang woi, duit itu bukan menjadi masalah harusnya guys ya. Masya pegang dua. Ini kalau kalian mau next slot boleh. Harga cuma 3 ya guys ya. Masya naik. Ini boleh masukin sini biar elementalisnya nyala guys. Nah udah ini dulu. Kalian bakal taruh Valirnya di sebelah sini. Oke, kita bakal lihat lawanan darahnya 100. Main remi. Udah slot 5. Samperin lah. Ya ilah lawannya robot guys. Robot ini harus dipecahin dulu ya. Kalau nggak bakal ke copy guys. Robot nggak bisa di copy kita ya sama kita ya. Tolong Luinya udah mau mati. Lui kumpulin. Ya, nggak gitu juga guys, itu sih Rafaela lumayan tahan lama tuh di depan tuh. Rafaela lagi. Coba Masya lumayan tahan lama. Kalau lawan yang jarak jauh ini nggak kuat kita ya. Oke, sabar dulu aja. Ini kita tuh bakal ngerol kayaknya di 6 ya guys ya. Feeling kita ngerolnya di 6 nih. Tahan dulu. Ini bakal ada di sebelah sini. Buku boleh. Buku buat elementalis sudah paling mantep ya guys ya. Berarti nih kalau kayak gini kita bakal coba carinya di sebelah sini. Kita ke kiri sedikit. Kayaknya trapnya kurang ke kanan sedikit deh guys. Iya gak sih? Coba. Gue trapnya mau lebih kanan lagi guys. Ini kalau kalian mau taruh di sebelah sini boleh. Kalau kalian mau taruh Kagura dibandingin Faramis juga boleh. Ini buku bakal ada di sebelah sini. Ini Masya lumayan ya guys ya buat buying time ya guys ya. Oke, hari ini kayaknya nggak main Scarlet Shadow ya kayaknya guys. Kita lebih pilih Elementalis campur Necrokeep aja guys. Ntar ujung dulu. Oke, ada yang mau terkopi gak? Terkopi dong. Ya ilah guys, Shiro-nya pukulan jarak jauh pada. Males. Kita gedek-gedek dulu guys. Gedek-gedek, petir. Masya-nya masih bertahan ya. Menang mana Masya sama ini guys. Woi. Santai dong. 1, 2, 3. Ini kalau pada nggak ada yang bintang 2 rugi nih gue ya. Xavier pun masih belum keluar. Gue butuh Xavier, Yin kayaknya guys untuk early game. Daripada Masha mendingan Yin kali ya. 1, 2, 3. Oke, tahan dulu. Yin boleh, Yin. Dapatnya Faramis. Oke, masukin aja Faramis dulu. Magenya belum bisa nyala, kasih ke sini dulu. Kasih ke sini, kasih ke sini, kasih ke sini. Faramisnya bakal agak di belakang dikit. Ini ambil, nih ambil. Ayolah, maju-maju ya. Come to daddy. Entah siapa gitu ya yang harganya 3 masuk nih, guys. Aduh, Beleriknya flicker lagi. Beleriknya flicker, boy. Acak-acak. Cet. Dapat 1. Udah cuma 1 ya dapet ya. Acak-acak lagi. Acak-acak lagi. Cet. Gak ada yang dapat, guys. Cuma dapat Roger doang ya. Gue pikir bisa dapat banyak itu, guys. Bisa panen itu, guys, gue pikir. Mengerikan. Dora dapat, Masya ambil. Dora ambil, ini ambil. Oke, begini dulu, guys. 6 elementalis ini emang agak repot, guys. Karena kalian harus punya semua hero-nya. Karena elementalis ini hero-nya cuma 5, guys ya. Kalau misalkan lebih dibikin hero elementalisnya lebih banyak, mungkin bakal lebih banyak yang main elementalis, guys. Karena sekarang istilahnya terlalu apa ya? Kalian harus satu dapat star core elementalis. Kalau nggak dapat udah pasti nggak jadi tuh elementalis. Kalau nggak kalian harus punya kristalnya, jadi agak repot. Elementalis sinergi effect can activate an additional time immune to all controls. Oke, boleh. Ini kita langsung masukin aja ke sini. Kalian mau masukin ke si Dora boleh. Ini ada Xavier, jangan lupa diambil guys ya. Ada ini lagi, ada ini. Sementara mau Xavier atau Kagura guys. Xavier boleh sih. Xaviernya bakal di sini, Faramis di sini, Dora di sebelah sini. Magi-magi kita udah buang-buangin aja guys ya. Udah nggak butuh guys. Kita konsentrasi mainnya ke combo-combo yang simpel aja guys. Doranya ada 2. Oke, 2 Dora dulu lah guys kita. Oke, ya ini tinggal kumpulin Vexana aja sebenarnya guys. Vexana terkumpul, kelar harusnya ya. Oke, kita bakal lihat. Kumpulin dulu yuk Luo Yi, dapetin 1 lumayan. Kumpulin. Ketak. Dapat lagi guys. Semuanya ini dapat dari hasil clone nih guys ya. Ada lagi nggak yang mau maju? Maju dikit ada nggak? Maju dikit. Nah, petir. Ya, gue yang kena, guys. Luo Yi-nya boleh nih gue copy nih. Ya, Luo Yi-nya dibunuh, guys. Padahal Luo Yi-nya mau gue copy ya, malah dibunuh sama si Dora kita, guys. Trot. Pesta Dora nih nama kita ya. Ini boleh, Faramis boleh. Faramis boleh, Cho nggak perlu. Dapat Dora lagi ya. Cho buang, ini buang, ini buang. Kalau kalian mau daripada Masya, mainin juga boleh. Masya kita jual aja. Masukin sini, masukin sini, masukin sini, masukin sini. Bisa pada bintang 3 nih lama-lama nih. Slow. Begini dulu. Selama ini keuangan kita bagus ya. Pada masuk ke lubang semua. Enak kita guys. Nah, ini kita dapat Belerik nih. Dapat Belerik. Habis ini kayaknya dapat Atlas nih. Hop! Dapat semua guys hasil kopi-kopian kita guys. Hop! Pak. Dapat lagi. Nggak tahu lah guys tuh ada berapa banyak yang dapat ya guys ya. Pokoknya udah lumayan cuan lah kita guys. Oke, kalah pun nggak apa-apa. Masih cuan guys. Itu kayak satu ronde bisa dapat 3 sampai 4 hero tuh sih mantep banget sebenarnya. Oke, taruh sebelah sini dulu. Ini kalau dapat item enak ya guys ya. Ini Ki, kalau sekarang ya, gue mendingan kasih itemnya ke Xavier sebenarnya guys. Tapi karena kita lagi proses mencari duit, ya udah gini dulu guys. Habis ini kita boleh naik ya. Boleh naik demi mencari sesuap Vexana guys. Oke, begini dulu. Ya, Doranya ini udah sekali petir hilang harusnya guys. Ayo, kalian mau masuk kemana guys? Robotnya bunuh dulu guys. Ya, robot ini paling capek ya. Gak bisa kita kumpul-kumpulin ya guys ya, robotnya guys ya. Petir 1. Ya, hilang duluan guys. Ada yang mau kelon gak sih? Ada yang mau kena kelon gak sih? Ya lumayan lah dapat ini 1. Modal kita buat naik slot ya guys ya. Dora tinggal 31. Udah harus mendapatkan Vexana dan Leomord sepertinya guys. Slot, buku. Kita slot diambil guys. Lihat armor dulu deh. Gak ada item magic yang bagus juga nih ya. Doranya di depan. Si Dora ini kalau nggak punya concentrate energi memble dia guys. Vexana pegang buku. Bintang 3 lagi, guys. Kita sih yang bintang 3 sih nggak nyantai ya banyak ya. Taruh gini dulu. Mungkin taruh gini dulu. Ini mungkin nggak pakai. Valir masih simpan. Ini kita bakal kasih ke Dora udah pasti. Tapi belum aktif, guys. Sampai kapan kita harus menunggu, guys? Sekarang kita perlu damage. Xavier aja kasih item. Oke. Serot. Pecah. Tinggal sisa berapa? Gila, ini bintang 3, guys. Laser lagi, cuk. Cot. Oke, Dora masih hidup. Ayo. Petir. Oh, aja, guys. Gua nih udah ketar-ketir ya, combo nggak jadi-jadi nih ketar-ketir, guys. Damage terbesar masih ada di Xavier, guys. Tetap biarin di Xavier dulu, guys ya. Gua kalau mau taruh di Luo Yi bisa aja. Cuma masalahnya nggak untung ntar, guys, kita, guys. Serat. Yang penting tuh kita jebret-jebret dulu dah ya. Yang penting dah ya. Putih lagi. Cerot. Putih lagi ya. Cerot. Tinggal sisa Claude, guys. Kumpulin. Jangan kasih gerak. Godek. Putih. Nggak mati sih. Nggak mati, guys. Udah, kalau udah 6 elemental sudah enak, sumpah. Tinggal 6 ele doang, guys. Kadita kita nggak perlu. Aku butuh Leo, butuh si Vexana, guys ya. Kapan kita dapat ini Vexana, guys? Kalau nggak, gue nih minta konsentrate energi udah enak banget sih. Ini mau nggak mau kita naik slot ya, guys ya. Kalau nggak, Leomord cuma 1%, bisa dipastikan kita pulang, guys. Tiga, 4. Ini 2, 4 di sini. Kagura kalau mau 2 boleh. Ini Valir jual aja dulu deh, nggak bakal kepake, guys. Oke, ini buku boleh, konsentrat boleh. Nah, akhirnya ada titik terang ya, guys ya. Dulu ini lo mau kasih gua mage boleh, mau gua kasih Forsaken Knight juga boleh. Gain 80% after killing target. Oke. Cari Julian boleh. Nah, Julian masukin dulu ya. Ini kan enak nih, guys. Setiap kali bunuh bisa ngisi mana lagi. Vexana tak keluar-keluar bikin aku semakin bingung, guys. Mati nih, guys, gua sumpah, guys, kalau Vexana nggak keluar-keluar nih. Mati bener nih, guys. Dia bisa ngeriset ini, guys ya, ngeriset cooldown ya, guys ya. Jadi Xavier-nya bisa dibilang tuh unlimited ulti lah sebenarnya. Oke, dapat Akai. Xavier ulti sekali, serot, ada yang mati ya. Mananya diisi lagi. Serot, isinya mana lagi? Serot lagi, serot. Mana lagi, guys? Aduh, kurang lagi, guys. Mananya kurang, guys. Tinggal dibersih-bersihin sama Dora ya, harusnya ya. Harus dibersih-bersihin sama Dora. 28.000 lumayan. Dapatnya jadi cuma 1, guys. Wih, maulah, guys, kalau begini caranya, guys. Tinggal cari Leo si keripik kentang ini, guys ya. Enak apa? Dan ini kita si Doranya bisa ada efek imun-imun ya, guys ya. Ini namanya Meta Trick Unlimited Ulti, guys. Wow. Mantep banget ini ya, si Forsaken Knight ini. Kayaknya ada beberapa deh, guys. Nggak cuma Forsaken Knight doang ini yang bisa unlimited ulti, guys ya. Isi mana itu bisa kayak dapetnya dari mana aja, guys. Shot. Oke. Dora petir, Dora. Pok, hilang. Semprot lagi. Ayo, semprot lagi. Mau lu bintang 3 semua, gua kagak takut ya, guys. Gua kagak takut. Ya, ini kita bakal tunggu Leo. Ini kalau begitu Leonya dapat ya, kita bisa. Ini kayaknya gue gak bakal naik slot sih. Jujur ya, guys ya. Ini darah tinggal segini. Duit 54 butuh nabung. Ini gak bakal cukup, guys. Jadi berharap aja ntar dapat slot masukin Leo, guys ya. Darah 22. Ada Xavier. Kalau Xavier bisa bintang 3 boleh juga, guys. Kita bakal lihat dulu. Kita kan ini udah anti tarik ya kan. Ini kalau Yin mau ditarik gak apa-apa. Bisa lumayan TB, guys. Ketemu topik, wow, gila guys, gila-gilaan, guys. Semprot lagi, petir Dora, cerot, Dora petir lagi, cerot, Dora tinggal dikit, petir lagi, gila, gak ada sisa dia, guys. Anjir, masih hidup 2, prot, petir lagi, prot, syukurin, dibantai, Dora, guys ya. Meta Dora sekarang lagi no cure, cok. Tinggal gue petar petir pada pulang semua, guys. Udah 4 besar nih ya. Sudah 4 besar, nih ambil dulu, jangan sampai enggak. Ini kita ngambil slot boleh, tinggal cari sih. Ada ini juga. Slot aja ya. Ambil slot nggak pernah salah, guys. Tinggal cari Dek Leo, maka permainan kita harusnya sudah berakhir guys ya. Udah GG banget kita guys, udah nggak bisa diapa-apain lah istilahnya. Tapi itu sayang ya kalau misalkan tadi kita bisa dapat yang isi mana itu ke Dora guys. Itu Dora unlimited ulti, lebih parah lagi guys. Leo, tolong keluar Leo, 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 Leomord, 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 Leomord ya, nggak mau keluar ya guys ya. Udah, lagi guys. Kalau Leomord nggak mau keluar ya udah guys. Laudenya batu, oh tenang guys. Laudenya batu itu guys. Yang serem itu kalau cloudnya thunder ya guys ya. Nanti, untung gue masih pakai purify guys. Bisa unlimited laser kita guys. Laser lagi, laser lagi, laser lagi, laser lagi, petir, laser lagi, laser lagi, laser lagi, petir, laser lagi guys. Laser nonstop, mau lawan gimana dia guys? Leo keluar, masukin sini. Nah, udah ada lu, udah ada lu. Yang TB udah ada. Tarik-tarik ada, ini sebelah sini ada. Kalau Xavier kita bisa bikin bintang 3, udah yuhut banget guys nih guys. Udah yuhu banget ini guys. Udah sambil nabung deh. Mulai sekarang duit gue tidak akan ada di bawah 10 guys. Minimal 10 ya. Serot. Minonya ngamuk, hilang. Serosot, penuh lagi. Serasot, hilang lagi. Aduh, hilang lagi guys. Nggak ngapa-ngapain guys dia guys. Bener-bener unlimited ulti ya bisa dibilang ya. Ini jual aja deh guys. Soalnya kalau nabung nih ya, Xavier kita punya peluang untuk bintang 3 guys. Karena di sini masih 35% ya. 35% itu masih oke lah guys. Di sini kita intip ya, Xavier masih ada 13. Jadi kalau kita ini dapat klon lagi, kita tinggal cari 2 Xavier lagi ya. Harusnya sih bisa guys. Ya, secara teori harusnya bisa guys. 6 cyber, 6 ini cowok dia. Ini gue takutnya kena meledak-meledak-meledak nih, Xavier mati sendiri. Ini concentrate lagi boleh sih. Concentrate lagi boleh guys ya. Oke, ambil pelan, dapat buku lagi guys. Buat Dora gue enak nih, bisa jedar ya. Julian ambil, Vexana ambil, Vexana ambil, Xavier. Ih, nggak keluar guys Xavier ya guys. Ya udah ya, begini dulu ya. Mau bagaimana lagi guys? Ini taruh sebelah sini, ini taruh sebelah sini. Ini mereka yang pakai link 2 ya. Oh udah nggak ada. Berarti ini gue taruh di sebelah sini aja. Juliannya tetap di belakang. Doranya bakal petir-petir. Bakal sebelah sini. Nah ini udah enak sih. Faramisnya bakal ngeludah ya guys ya. Ngeludah, ditembak Xavier, ditembak si siapa namanya Idora udah pasti rata guys. Mau bintang 3 semua guys. Mau bintang 3 semua guys. Putih, serot. Petir, serot. Petir lagi, serot. Petir lagi, slot. Goyang-goyang. Makan tuh guys. Nature Spirit pun tidak berkutak-kutik ya guys ya kalau diginiin ya guys ya. Bawa petir lagi hilang. Bawa petir lagi hilang guys. Bawa petir lagi hilang guys. Dapat ginian lumayan. Tinggal 1 darahnya. Si Wong gimana Wong kabarnya Wong? Mati lu. Kena petir. Trot, hilang. Trot, hilang. Bingung. Aduh. Sakit cok ini. Sumpah. Si Cebol. Cebol sakit guys. Mati lu. Ya, gebuk-gebukan nama ini guys. Oh ini bahaya guys si Cebol guys. Kalau Xavier kita nggak bintang 3 sepertinya loose ya guys ya. Xavier kok susah banget ya guys ya. Padahal masih banyak loh. 1 lagi guys. Nah, jangan sekate-kate lo ya. Jangan sekate-kate lo ya. Ini gue nggak mau ditarik, tetap bakal Xavier kalau kalian mau kasih concentrate energi juga boleh-boleh aja. Cuma kayaknya sih di late game ya bakal Dora guys yang bersih-bersih guys. Dah kayak gini aja lah. Anti tarik ya kan. Ini kita sekali jebret hilang semua, harusnya rata-rata. Ditarik nggak mempan. Kita langsung ulti bang. Cerot. Ulti lagi bang. Cerot, ada yang mati berarti ngisi mana 80% ya. Cerot, ada yang mati ngisi mana lagi 80%. Trot, mati lagi, isi mana lagi 80%. Prot 26, rata guys. Vexana belum jadi. Damage-nya sih udah gila sih kita. Pokoknya tinggal nemplok-nemplok di sini udah enak. Ini bakal flicker, flickernya nanti bakal ke 3, ini 3, 4. Belleritnya gue mau mancing flickernya ke sini ya. Ini kena 3. Ini kena 4, oke. Bell rack-nya kesini guys, jadi gue nggak keganggu nih. kita tuh harus pintar memancing pergerakan musuh guys ya. Jangan mau kita tuh kena CC, nanti jadi kita repot sendiri guys. Serot, petir lagi, serot, petir lagi, kena abang bimbum bembom. Ya ini niatnya dikecilin dah gua guys. Apa-apa guys, walaupun Dora gua bintang 2, masih kuku guys. Pulang. Ini kita tinggal PR-nya adalah nyalain Weapon Master boleh. Kalau kalian mau nyalain apa lagi boleh. Ketemunya Zar lagi guys ya, terakhir ya. Oke. Ketemu Nature Spirit guys. Nature Spirit. Kita slot tadi udah ada, ya gak? Slot udah ada kan? Ambil apa ya? Valin Blade lah ya. Apalagi guys? Udah paling bagus sepertinya Valin Blade sekarang. Dia juga udah bingung nih mau main apa nih. Dia kan main Eva Supplication nih, kristal gak bisa ambil, paling Blade Armor. Oke, Capacity ternyata ya. Dia kan main hero gendut semua guys, nggak takut kita guys. Kita nih adalah si ahli ngeburst ya sebenarnya ya. Leomordnya tetap di sini. Oke, udah kayak gini aja guys. Soalnya kita pegang Purify guys ya, jadi santai-santai, di stun juga nggak bisa. Ulti, trot, ulti lagi, trot. Pokoknya kalau selama ultinya kena 2, 3, 4, 5 hero tuh udah enak banget. Trot, ayo mau ngapain? Prot, ultinya berkali-kali guys ya. Ini lawannya Nature guys. Kalau nggak Nature lebih menyeramkan lagi guys. Jadi itu guys, itu combo kita kali ini adalah Xavier bener-bener unlimited ulti. Karena setiap kali ulti darah mananya 80%. Multi lagi guys. Jadi mungkin gitu aja ya untuk konten kali ini. Semoga kalian suka. Di sini kita bakal lihat ya. Ini kita dari tadi mitiknya 100 loh guys. Gara-gara konten tuh jadi turun lagi guys. Kombonya hari ini simpel-simpel aja, 6 Elementalis, 4 Forsaken Knight, dan 3 Necrokeep. Dengan value di sini, bintang 3-nya ada banyak, 159, lumayan banget. Jadi mungkin gitu aja untuk konten kali ini, semoga kalian suka. Jangan lupa tinggalin like, subscribe channelnya, share ke teman-teman kalian, dan gue bahas lama. Sampai jumpa lagi di konten-konten yang pastinya menarik berikutnya guys.